Oke, Bapak dan Ibu pembina sudah memasuki lapangan. Acara pemotongan tumpeng ini sebagai tanda peringatan hari lahir SMK Negeri 2 Wajo yang ke-19. Mari bersama kita menghitung mundur untuk pemotongan tumpeng ini. Tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bertepuk tangan. Untuk pemotongan tumpeng diserahkan kepada Bapak Ketua Komite atau yang mewakili. Hari ini hari yang tak terhitung, bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu yang memberi, bukan yang ganti, bukan seikat bunga atau puisi. Cepat berdiri.
Yes. Baik, acara kami lanjutkan kembali. Mulai menyambung dari kegiatan pemotongan tumpeng tadi. Tentunya pemotongan tumpeng tadi di usia yang ke-19 tahun ini menjadi simbol doa dan harapan seluruh warga SMK Negeri 2 Wajo agar kedepannya semakin kompak, bersatu, berdiri kokoh, semakin jaya menjadi yang terbaik dalam segala hal dan melahirkan siswa-siswi yang siap kerja, cerdas, dan berkarakter. Happy anniversary sekolahku! Baik, selanjutnya sambutan oleh Bapak Kepala UPT SMK Negeri 2 Wajo sekaligus membuka dengan resmi Skandawa Futsal Competition. Dengan Bapak dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jadi tidak semangat? Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakasek, Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Sarana Prasarana, Bapak dan Ibu Pembina OSIS, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pendidik dan tenaga pendidikan yang sempat hadir pada hari ini. Baik, anak-anak sekalian, Bapak-Bapak dan Ibu, mari kita senantiasa mengirimkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai rahmat bagi kita semua dan rahmat bagi sekalian alam. Perlu saya ingatkan ke anak-anakku sekalian bahwa hari ini SMK 2 Wajo ada 3 momen. Momen penting, satu momen penting nasional, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Masih ingatkah kalau hari ini Hari Sumpah Pemuda? 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda yang mestinya hari ini kita upacara, tapi kita aktualisasikan dalam kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat khususnya kepada anak-anakku sekalian. Karena kalau kita bicara pemuda, ya kita semua ini pemuda, pemuda harapan bangsa yang diharapkan menjadi cikal bakal meneruskan generasi pemuda yang terdahulu. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, terkait dengan hari ulang tahun sekolah, sebetulnya kemarin kita mestilah laksanakan 23 Oktober. Jadi hari ini kita rangkaikan dengan itu tadi, supaya menjadikan 3 acara ini dalam kita kemas dalam satu kegiatan. Jadi kenapa saya tertarik dengan hari ulang tahun SMK 2 Wajo? Sebetulnya kalau saya buka-buka foto kenangan kemarin, itu sudah luar biasa. Jadi ada semacam kebanggaan hari ini, setelah kita melewati COVID kurang lebih 3 tahun, baru kita sempat rayakan hari ini. Jadi dengan tidak mengurangi nilai, mari kita membangun terus kebersamaan, mari kita menjaga kekompakan, supaya apa yang menjadi harapan SMK 2 ke depan bisa lebih kita maknai dengan berbagai kegiatan. Dan itu tadi, tidak ada satu pun yang boleh putus, termasuk silaturahim kami sebagai pembina dan anak-anakku sekalian sebagai siswa-siswa tentunya. Terus yang ketiga, saya pindah ke futsal. Jadi kemarin waktu hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan, sebetulnya melalui cabang Dinas Wilayah 4 itu ditunjuk tim untuk mewakili Provinsi Sulawesi Selatan.
Tapi pada hari diputuskan ini kegiatan untuk diikuti, itu sebetulnya kita bergabung dengan SMK 5. Ya, meski pada akhirnya SMK 5 tidak siap, akhirnya saya berkesimpulan bahwa kalau tidak ada di antara teman-teman SMK yang bisa mewakili Wajo, tidak apa-apa SMK 2. Saya tahu anakku tidak bisa mendapatkan juara, tapi apa yang saya inginkan, setidak-tidaknya anakku sekalian punya pengalaman bertanding. Itu satu. Yang kedua, bahwasanya futsal itu apa nih, merupakan olahraga, salah satu cabang olahraga bergengsi, khususnya bagi siswa SMK dan SMA, dan itu eventnya sampai ke tingkat nasional. Jadi saya berharap hari ini dengan adanya kompetisi-kompetisi, adanya kompetisi-kompetisi futsal yang dilakukan oleh kesiswaan dan pembina OSIS, saya berharap ada semacam persiapan untuk mengikuti lomba-lomba, terutama ke tingkat kabupaten atau ke tingkat provinsi yang akan datang. Ya, meskipun kita dengan segala keterbatasan, saya juga mengakui bahwasanya dengan penggunaan dana BOS untuk hari ini dengan acara seperti ini jauh tidak sebanding dengan apa dan apa yang Bapak, Ibu dan anakku sekalian lakukan. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih semarak lagi dalam acara-acara seperti ini. Tidak terkecuali Pramuka, Palamera, Sanggar Seni, Pencak Silat, dan lain sebagainya. Saya kira untuk hari ini dan atas perkenaan Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, pada hari ini tanggal 28 Oktober jam 9.15, saya nyatakan Skandawa Futsal Competition hari ini nyatakan resmi dibuka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai simbol penandaan bahwa Skandawa Futsal Competition telah dibuka dengan resmi, ditandai dengan Bapak Kepala UPT diundang untuk melakukan tendangan kick off sebagai tanda dimulainya acara ini. Tepuk tangan. Ya, tapi apa tadi Bu Yelita? Futsal maniak. Ya, supaya ada semangat nih. Ingat, kita pokoknya kita pertandingan ini dengan semangat kebersamaan. Tidak ada yang boleh saling apa namanya ini, apalagi yang namanya curang. Semua harus kita namanya juga. Futsal mania. Ulangi. Ayo, Nanda. Kita fokus semuanya. Apa yang disampaikan? Fokus semua. Dengan semangat. Sportif, yes. Jujur. Curang no, sportif yes, curang no, ya. Yeah. Oke, okay, siap. Futsal mania. Yes. No. Skandawa. Pasti bisa, pasti hebat. Baik, terima kasih saya ucapkan. Silakan kembali ke tempat. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta teman-teman yang hebat dan keren. Demikianlah seluruh rangkaian acara perayaan HUT SMK Negeri 2 Wajo yang ke-19 dan Open Ceremony Skandawa Futsal Competition. Selamat bertanding, junjung sportivitas dan jadilah seorang pemenang tanpa meremehkan dan merendahkan lawan. Baik, saya Henry Triwahyudi dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Acara kita lanjutkan kembali. Para pemain bisa beristirahat di luar lapangan. Saatnya kita menyaksikan parade kegiatan ekstra kurikuler.
Ya, penonton-penonton ya, stand by. Karena ini penampilan teman-teman kalian dari Aspol hebat-hebat dan keren-keren semuanya. Oke. Hari ini sebelum pertandingan dimulai, ada 4 kegiatan Aspol yang akan unjuk gigi di hadapan kalian semuanya. Ada tim dari kesenian seni si Borenduk, ada tim dari pengurus OSIS, ada tim Aspol Palang Merah Remaja, dan tim dari pencak silat. Secara bergantian mereka akan tampil perform di hadapan Ananda dan Bapak dan Ibu. Bagaimana tim dari seni sudah siap? Untuk tim pagi selain ini mungkin bisa berbaris di arah belakang sini saja. Terus keluar. Ya, duduk saya di dalam belakang. Pemain dan penonton harap duduk rapi saja, duduk tenang. Mohon sampahnya diperhatikan. Sampahnya di, tetap jaga kebersihan ya. Oke.
ditampilkan oleh teman-teman kalian dari Eskul Palang Merah Remaja. Kita saksikan penampilannya. Hai.
Tunisia with a win over Tengu tonight to top the group. And what a start would be for them. Benelusa, the area of the top there with a cross, disappointing. As you go from Indonesia, just finding a little bit of space, good running. That was so cool as well. Betel's offside. Bola. Kita lanjut ke eskul ketiga.
Oh, katanya mau ganti baju dulu. Kita rasa jenak saja. Berikutnya adalah penampilan dari Eskom Pencaksilat Garuda Sayap Putih. Ya, benar? Oke. Mohon bersabar sebentar karena tadi untuk tim pencaksilat tadi juga bergabung di tim pelang merah, jadi sekarang baru berganti kostum. Kamera aja ini Pak, yang ini. Berhenti. Baik, tim dari Eskol Pencaksilat Garuda Sayap Putih terdiri dari 9 orang akan menampilkan atraksi pencaksilat. Oke, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dulu deh dari semua penonton. Thank you.
tepuk tangan untuk atraksi pencaksilat. Terima kasih Nanda, penampilan yang luar biasa dari tim pencaksilat Garuda Saya Putih tadi menampilkan atraksi yang luar biasa. Kita lanjutkan kembali eskul terakhir, penampilan terakhir ini mungkin yang paling heboh ya. Ya, semuanya boleh ikutan bergoyang sebentar. Oke, bagaimana diri tim dari pengurus OSIS? Ya. Keren ya, ininya benar kostumnya pakai hitam-hitam, pakai baju sarung batik, kacamata hitam pula. Sama kerennya tadi dengan tim seni berwarna merah putih. I'm
you're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up the world like nobody else. The way that you lift your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. You don't know you're beautiful. Only you know what I can see. You'll understand why I want you so desperately. Happy 19th anniversary for Skandawa. Selamat ulang tahun SMK Negeri 2 Wajo. Semoga dengan bertambahnya usia, sekolah ini bisa mencetak para generasi bangsa yang unggul dan berwawasan tinggi, tidak hanya cerdas akalnya tapi juga luhur budinya. Terima kasih Anda semua dari pengurus OSIS, keren penampilannya. Oke, acara untuk penampilan esko sudah selesai. Saatnya kita bersih-bersih lapangan dulu. Dek, mohon Anda sampah-sampahnya dipungut dulu semuanya. Ada meja mau diangkat, Tobe. Panitia, tolong meja dan kursi diangkat ke atas. Lapangan mau disterilkan karena lomba akan segera.